Baiklah, selepas ini kita akan bersama dengan rakan pelapor di Sarawak. Cerita pagi di negeri Sarawak. 16 September nanti sambutan Hari Malaysia. Kita nak lihat bagaimanakah persiapannya bersama dengan rakan pelapor Fazril yang sudah pun bersedia. Fazril, silakan. Pagi Malaysia bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Cerita Pagi Sarawak. Pagi ini kita bawakan siaran dari Stadium Perpaduan Kuching Sarawak, lokasi di mana akan berlangsungnya sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2023. Semestinya pada ketika ini persiapan sudah pun berada di fasa-fasa akhir dan semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung sudah pun begitu teruja untuk menyambut ketibaan pemangku Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak dan juga Sabah, yang akan menyerikan lagi sambutan Hari Malaysia di Sarawak pada tahun ini. Semestinya ada juga pelbagai pihak dari segi keselamatan dan juga penguatkuasaan juga turut sama membantu menjayakan sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Dan bersama dengan saya juga hari ini adalah Tuan Ramzan Haji Idris, Timbalan Penguasa Kanan Rela Sarawak, yang akan berkongsi pandangannya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, segak hari ini bersama dengan anggota-anggota yang turut berada di belakang sibuk dengan persiapan. Kita pinjam sedikit masa Tuan. Tuan, kita kongsikanlah apa peranan dan juga penugasan Rela untuk sambutan Hari Malaysia tahun ini Tuan. Selamat pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pihak RTM, terutama sekali peranan anggota Rela di dalam penugasan sempena perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan ini banyaknya tertumpu kepada keselamatan. Keselamatan di mana kita banyak membantu pihak PDRM dalam segi keselamatan lah, terutama sekali daripada segi trafik dan juga ketenteraman awam lah yang menjaga di sekitar kawasan-kawasan stadium yang akan datang nanti. Baik, dari segi persiapan saya difahamkan seawal 5 hari bulan ini dah pun bersiap berada di sini. Jadi apakah bentuk persiapan yang dilakukan dan berapa orang anggota yang terlibat dalam persiapan tersebut Tuan? Betul, kita bermula daripada 5 hari bulan yang lepas dan sehingga ke hari 16 hari bulan nanti. Pada 5 hari bulan tu kita menetapkan seramai 5 anggota, 6 hari bulan sama juga dan seterusnya. Pada 11 hari bulan baru kita menambahkan anggota menjadikan 10 dan pada hari berikutnya 20 dan seterusnya hari sebenarnya adalah 60 anggota ditugaskan. Semestinya ketika terutama pada 16 September nanti, saya yakin semua yang berada di sekitar Kuching terutamanya merasa begitu teruja, tidak sabar. Jadi kita mungkin titipkan sedikit pesananlah kepada mereka, terutama dari segi keselamatan Tuan, apa yang boleh mereka lakukan untuk memastikan kelancaran program nanti Tuan? Untuk hari yang sebenarnya, saya memohonkan kepada orang awam terutamanya sekali kalau nak menyaksikan perayaan ni, datanglah lebih awal ke stadium untuk mengelakkan jam, terutama sekali kita orang ramai pun ramai juga pada pagi itu dan kita sebenarnya untuk mengelakkan trafik lah, jam lalu lintas. Daripada segi itu kita minta lah, mohon daripada orang awam untuk datang lebih awal ke stadium. Baik, itu saya. Terima kasih Tuan Ramzan dan juga anggota-anggota yang bersama dengan kami pada hari ini. Jadi kepada anda yang menyaksikan kami pada ketika ini, jangan lupa untuk datang ke Stadium Perpaduan, terutama mereka yang berada di sekitar Kuching Sarawak. Dan kepada mereka yang tidak berkesempatan untuk hadir, jangan lupa saksikan siaran langsung kami bawakan di RTM sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2023. Semestinya pelbagai pengisian program menarik telah pun diadakan. Saya tak boleh nak dedahkan kepada anda kerana ada pelbagai kejutan juga untuk anda. Di antara antaranya adalah persembahan overture ataupun pembukaan yang menampilkan sedikit aksi lagak ngeri daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kita ada tarian-tarian yang menggabungkan elemen-elemen pelbagai etnik dan juga wilayah-wilayah daripada Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia. Selain itu, ada upacara yang menjadi tradisi sambutan Hari Malaysia setiap tahun, iaitu upacara menandatangani buku Hari Malaysia daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak dan juga Sabah. Semestinya
nantinya juga ada persembahan daripada artis terkemuka tanah air dan juga tempatan. Kalau nak tahu lebih lanjut, saksikan siaran langsung Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2023 16 September ini. Tekad perpaduan penuhi harapan segulai sejalai. Terus bersama dengan Zaleha di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak Fazriel. Saya di sini. Terima kasih Fazriel berkongsi berkenaan dengan persiapan sambutan Hari Malaysia 2023 yang akan berlangsung pada 16 September nanti. Hari ini 14, 15, lusa.